channel Aprilia di Lestari. Nah, kali ini masuk di part ketiga. Masih bersama Pak Hadi. Siap. Sehat, toh? Buka masker masih? Boleh, buka masker. Siap. Masih sehat ya, meskipun udah muter-muter ya? Masih sehat, masih semangat. Masih semangat. Nah, masih semangat juga untuk jelasin apa sih Euro 4 itu. Dan kali ini ada di medium bisnya. Betul. Nah, medium bis yang laksana ini, Pak Hadi, aku udah pernah bahas. Tapi secara karoserinya. Secara bodi ya? Karena waktu itu aku juga diundang untuk 45 years laksana. Di Ungaran sana. Tapi sekarang kita lebih spesifik lagi, guys. Membahas tentang sasisnya. Let's go! Ayo, Pak! Ayo, kita Bismillah. Ayo kita bahasnya di sini aja. Yap. Biar biar suaranya lebih biar jelas. Biar suaranya lebih jelas. Oke, let's go. Di mana nih enaknya nih? Oh, di situ sofanya lebih nyaman. Iya, betul. Aku lupa dong kalau ini ada sofanya. Ya, jadi memang konsepnya luxury ya. Iya, benar. Konsepnya luxury. Ami dari Sarami. Ini okay. Nyaman juga ya? Nyaman pasti. Ada sofanya. Karena waktu aku bahas ini itu sofanya kayaknya masih dilipet apa ya, aku lupa. Tapi memang mungkin bisa jadi. Tapi waktu itu memang kita bahas secara details untuk karoserinya yang laksana ini, bodinya dan interiornya. Nah, sekarang mumpung Pak Hadi di acara Hino Euro 4 ini, sasisnya ini sendiri dulu kemarin belum aku bahas. Oke. Okay. Monggo, yang akurat langsung dari empunya. Oke. Okay. Jadi kalau tadi kita sudah membahas dua model ya, ada RM280 ABS dengan GVW 16 ton. Kemudian RK280 dengan GVW 15,5. Jadi naik tuh, sebelumnya 14,2, sekarang 15,5. Nah, sekarang ada GB 150 automatic transmission. 150 automatic. GVW-nya 8 ton. Jadi GB ini secara line up ada 4 line up besar nih, Mbak. Ada GB 150 manual, ada GB 150 long manual, ada GB 150 automatic transmission, dan ada GB 150 long automatic transmission. Agak banyak variannya. Emang kalau nggak jago mesin, nggak ininya agak susah ya ngejelasinnya ya. Oke, oke. Terus, Mas. Oke, jadi kita mungkin lebih spesifik ke GB 150 automatic transmission-nya ya. Jadi mungkin ini medium bus pertama yang menggunakan automatic transmission, Mbak. Betul. Betul. Karena sempat disinggung waktu itu. Disinggung. Satu-satunya yang pertama. Yang pertama, satu-satunya yang menggunakan. Dan ada di laksana. Ada di laksana. Benar. Oke. Lalu? Nah, jadi GB ini pengganti dari FB sebelumnya. FB 130 discontinue karena masih Euro 2, sekarang GB 150 Euro 4 lah yang jadi suksesornya. I see. Jadi keunggulan sendiri dari yang sasis sebelumnya, tipe yang sebelumnya jadi, itu apa? Kalau sebelumnya kita masih ingat ya, kalau FB biar aksesnya mudah itu FOH-nya sering dimodifikasi itu sama karoser itu. Betul. Sering dimajuin gitu. Majuin. Ya. Nah, sekarang sudah standar pabrik, FOH-nya sudah maju kurang lebih 1,7 meter. Okay. Gitu. Jadi karoseri nggak perlu modifikasi, nggak perlu nambah-nambahin. Waktu pembuatan body juga bisa lebih cepat. Lebih ekonomis ya waktunya. Dan secara kualitas pastinya lebih oke. Iya, gitu. Karena udah terjamin dari awalnya. Betul. Gitu kan. Jadi bukan apa ya, kayak seni legal sama ilegal ya. Itu udah legal gitu loh. Udah aslinya. Terus apalagi nih, dari segi mungkin emisi atau... Ya. Emisi pasti sudah Euro 4. Ya. Jadi untuk semua varian line up sudah Euro 4. Kemudian... kalau kita nanti ke depan ya, dashboardnya kalau dibandingkan dengan FB jauh lah, sama kayak RK260, RK280, jadi lebih fresh, lebih upgrade gitu. Jadi biar si driver juga lebih enak bawanya ya. Betul. Lebih nyaman, lebih safety juga. Safety-nya di mana? Keamanannya lebih gimana? Oke, jadi indikatornya itu lebih fresh, jadi lebih akurat, Mbak. Jadi si driver bisa lebih cepat membaca indikator kendaraan ya. Jadi hal-hal yang ada di indikator kendaraan itu bisa tertangkap dengan cepat gitu. Jadi lebih sensitif lah ya, kalau ada apa-apa kita nggak perlu cari-cari atau nunggu sampai gimana gitu baru ketahuan, enggak ya. Betul. Jadi memang untuk apa ya, kedepannya ini lebih memudahkan juga untuk para pengusaha supaya nggak riweh ya, untuk apa ya, kayak ini loh, Mas, seandainya ada keluhan itu lebih langsung kelihatan. Bisa gitu kan, langsung di panel indikatornya. Langsung di panel indikatornya. Betul. Oke, jadi sekarang kita harus lihat ke panel indikator. Boleh. Ayo, let's go. Maju lagi ke depan, guys. Oke. Jadi, jelasnya gimana nih? Jadi, terlihat ya panel indikatornya ya, dibandingkan dengan yang lama, lebih modern ya. Kemudian karena ini otomatis, Mbak, jadi ada indikator ya, indikator transmisi. N, D, kemudian 4, dan L3. Serta P nanti pada saat parkir. Oke, gitu. Jadi kayak ini ya, mobil passenger. Mobil passenger. Ah iya, mobil passenger, bener-bener. Kemudian, steeringnya ini,
juga lebih fresh ya. Mm-mm. Kemudian bisa adjusting ya, tilt and telescopic, jadi bisa diatur juga sama sesuai dengan postur tubuh dari pengemudinya. I see, jadi udah benar-benar nyaman ya untuk nyaman. Pengemudi pun udah benar-benar pas gitu, udah ergonomis lah, ergonomis istilahnya. Kalau kita kan istilah awam, lebih mantap gitu dan sesuai dengan bentuk tubuh gitu kan, benar-benar. Terus apalagi nih Mas Pak Hadi, kira-kira kelebihan dari Euro 4 yang medium bus ini? Oke, jadi EGB ini kita punya 4 varian tadi ya. Kita mungkin fokus ke sasis. Ada yang short, ada yang long. Jadi kalau short itu panjangnya di 7,4 meter, sedangkan yang long itu di 8,4. Oke. Jadi nanti tinggal customer pilih nih mau yang short kalau misalkan operasionalnya secara rute agak susah dalam bermanuver, bisa pilih ke short. Tapi kalau untuk secara manuver masih oke, bisa pilih ke long gitu. Oke, kalau gitu kita bahas tentang yang long and short tadi di depan boleh? Boleh. Oke, let's go. Nah, jadi ini yang tipe shortnya Mbak. Jadi panjangnya kurang lebih 7,5 ya. 7,5 karena sudah jadi body ya, plus body biasanya suka ada selisih 100-200 milian. Oh, sama sasisnya cuma sisi 100-200? Biasanya 100-200 mili penambahan panjangnya. Lalu? Kemudian kalau kita lihat bagasi, ini ya bagasi yang seperti biasa ya. Sama ya. Sama, space-nya juga kurang lebih sama ya, untuk tools atau mungkin barang-barang bawaan yang memang volumenya tidak terlalu besar. Ya. Terus untuk panjangnya sendiri, tadi mau jelasin apa? Pak Hadi, ya. Kurang lebih panjangnya tadi kan bisa sampai 8,5 ya. Itu juga terpanjang di kelasnya Mbak, untuk kelas medium. Untuk medium ya, betul. Panjang di kelasnya. Kemudian wheelbase nya juga sama, wheelbase nya kurang lebih 4,2 ya, 4,2 meter juga, sehingga lebih stabil ya dalam berkendara. Oke, satu lagi ban Mbak. Jadi kita juga menggunakan ban tipe radial tubeless, nggak pakai ban dalam. Ah serius? Iya. Lah, terus tapi kalau ada apa-apa? Ada apa-apa kalau lebih safety Mbak radial tubeless itu. Jadi kalau misalkan bocor tidak langsung kempes gitu. Oh, I see. Jadi seandainya pun ada bocor, indikatornya udah nyala, kita masih bisa jalan sampai masih seberapa? Bisa jalan. Ya mungkin nggak sejauh itu, tapi secara kebocoran tidak langsung bles gitu. Tidak langsung ambles gitu langsung ya. Oke. Okay. Itu di safety juga kan ya pada saat apalagi kecepatan tinggi. Benar. Oke, nanti kita bakalan coba, tapi yang jelas aku pengen cobain yang RM280 dulu. Boleh. Kan kita roadshow bareng-bareng nih retesnya, jadi nanti gimana hasilnya guys, habis itu kita bakalan bahas juga mungkin dari globalnya. Betul. Ya. Oh, tadi kan secara teori nanti kita langsung teori. Naik ke busnya langsung. Bener. Oke, Pak Hadi mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk subscriber aku. Ya, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yeay. Dan juga jangan lupa subscribe akun channelnya hino.co.id. hino.co.id. Jangan lupa di subscribe juga guys. Thank you banget Pak Hadi atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah-salah yang sama-sama, apa ya, meleset lah kalimat-kalimatnya. Apriyo. Karena saya bukan orang teknik. Jadi tetap belajar lagi. Sama-sama gitu ya. Belajar. Sama-sama. Thank you Pak, sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga. Sukses dan tetap semangat. Amin. Guys, aku punya kesempatan nih juga mau ngobrol-ngobrol secara teknisnya sendiri sama Pak Anton. Pak Anton odol katanya. Biar nggak tegang. Iya. Pak Anton, ini Pak Anton sendiri, mohon maaf, di Hino ini di divisi apa? Oke, kebetulan saya datang sini ya, perkenalkan nama saya Anton Febrianto dari training Hino Training Division. Jadi untuk training mekanik, training driver, semuanya ada di Hino Training Division. Okay. Nah, khusus saya lebih ke arah technical training. Technical training. Berarti waktu yang kita punya kesempatan untuk mengirim para kru untuk di training di Hino, berarti ketemu sama Betul. Oh. Kalau biasanya kalau mekanik biasanya akan ketemu sama saya. Kalau driver akan ketemu dengan rekan saya yang ada di sekarang namanya HTSCC. Siap. Nah, sekarang mumpung ada Pak Anton nih sebagai perwakilan customer nih ya. Kadang kita kan juga customer setia Hino. Nah, Hino ini kan juga macam-macam ya. Ada kita beli AK mesin depan, terus RK260 alias yang tadi Pak Hadi sempat ngomong kalau kru itu bilangnya RKZ, bener. Orang Jawa ngomong RKZ gitu. Nah, dari sini pun saya juga ada unit yang RN285. Oh.
Iya. Yang Airsus. Tahun berapa ya itu? Aku beli 2017 kalau nggak salah. 2017. Iya. Nah, di setiap tahun ini kan pasti akan ada perubahan. Betul Pak, sekali. Secara tekniknya juga gitu kan. Kayak tadi kita udah bahas masalah Euro 4 sendiri, udah dibahas lengkap sama Pak Hadi. Ya. Nah, sekarang yang aku pengen kepo ini alias biar aku juga belajar dan tahu kenapa sih untuk Hino sendiri nggak selalu, hanya sometimes. Permasalahannya ada di overheat. Overheat, oke. Okay. Nah, terus kenapa kok tangkinya nggak digedein gitu? Tangki? Untuk tangki oli, tangki olinya. Yeah, kenapa kok segitu aja? Berapa sih? 13 ya? Iya, 12,7 liter ya tepatnya hampir, ya. 12,7 liter tepatnya. Nah, kenapa kok nggak dibikin gede? Berarti kalau pemikiran kita orang aman ya, kalau semakin gede tangki oli kan berarti semakin bisa dingin gitu loh. Gitu meskipun ya. Tadi sama Pak Hadi juga udah dijelasin sih kurang lebihnya. Tapi teknisnya kan Pak Anton yang tahu. Nah, mungkin kalau masalah overheat, kita harus tahu dulu nih ya, kenapa sih kok kendaraan tersebut bisa overheat gitu kan? Yang pertama, biasanya ketika unit tersebut masih konvensional, nah, kebanyakan research kita itu ternyata kalau orang bilang atau driver-driver bilang bospomnya nih, bospomnya suka di otak-atik, suka di otak-atik, sehingga dia suka majukan timingnya supaya tenaganya lebih gede. Nah, karena hal tersebut biasanya tenaganya dipaksakan, otomatis engine-nya kerja lebih besar nih, lebih dipaksakan lagi. Padahal sehingga sesuai ya? Iya, yang tidak sesuai sehingga dia bisa lebih cepat overheat di jalan. Biasanya seperti itu yang sudah kita research di beberapa customer. Kemudian juga masalah maintenance di cooling system. Cooling system ini radiatornya. Nah, ini biasanya ternyata maintenance-nya kurang bagus biasanya. Jadi kurang bagus ini di mana? Ternyata ada yang buntu, ada beberapa komponen yang dilepas supaya cepat panas dan lain-lain. Nah, ternyata di situ juga berpengaruh sekali pada masalah overheat ini. Ketiga adalah driver. Nah, driver yang biasanya dia nggak bisa proper driving, economical driving, nah ini dia akan maksakan engine terus. Dia waktu masuk gigi ternyata sebelum masuk gigi dia masih dipaksa lagi, telat masuk gigi, seperti itu. Jadi balik lagi ya tetap human error mungkin ya, dan maintenance-nya. Iya, nah tadi pertanyaannya Mbak April, kenapa sih kok Hino masih segitu aja gitu ya, 12,7 gitu ya. Pertama, di sini mungkin tadi beberapa sudah dijelaskan Pak Hadi gitu ya. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan tentang salah satu teknologi di Hino dibandingkan dengan bus non Hino lah ya. Nah, yang dibawa sama Mbak April sekarang adalah bus non Hino. Mungkin ini yang punya kompetitor gitu ya, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, di sini bisa dilihat dia modelnya seperti piston-piston pada biasanya. Gitu ya. General piston, tapi untuk piston Hino itu ada satu. Nah, ini kita potong nih pistonnya. Ini bisa dilihat perbedaannya Mbak kalau dilihat dari belakang seperti ini. Nah, di sini ada lubangnya. Lubang ini apa? Lubang ini kita namakan sebagai oil gallery pada piston. Jadi lubang ini guys. Nah, kayak ada aliran gini ya. Nah, teknologi ini kita sematkan di Hino. Fungsinya untuk apa? Supaya bisa menyerap panas lebih baik. Kalau biasanya panas itu kan dari atas injektor nyemprot panas sekali, kemudian dialirkan ke semua engine, gitu kan? Nah, di sini nanti panas yang dari atas itu akan diserap oleh oli sekitar 40-50% dengan teknologi ini. Seperti itu. Plus, kita juga sudah melakukan trial sebenarnya Mbak April dari Jakarta-Surabaya, Surabaya-Jakarta, PP, dan dengan non-stop. Stopnya di Surabaya, sehari kemudian balik lagi ke Jakarta. Seperti itu. Nah, di situ kita temukan dengan kilometer yang sama gitu ya, dengan umur unit yang sama antara Hino dan kompetitor, tidak terjadi overheat ketika memang drivernya proper, kemudian maintenance-nya juga bagus, seperti itu. Gitu. Jadi kecanggihan-kecanggihan itu udah
memang dipikirkan oleh Hino ya. Betul, dari keluhan customer mungkin sebelumnya. Jadi ada perubahan-perubahan yang lebih signifikan untuk di mesinnya sendiri juga gitu ya. Terus apalagi Pak, kalau yang ini nah, perbedaannya apa? Ini nih, ini nanti adalah piston terbaru yang akan digunakan pada Hino Euro 4. Udah kita potong juga. Oh, warnanya beda ya, Mbak Abri, ya dengan yang ini. Ini lebih gelap ya? Iya, benar. Nah, piston ini namanya adalah piston FCD teknologinya atau ferrum casting ductile. Masih ada lubangnya sama yang nanti akan menyerap panas. Plus piston ini lebih tahan panas dibandingkan yang model aluminium seperti ini. Berarti ini bahannya apa? Dia bahannya campuran antara besi yang di casting dan juga beberapa senyawa-senyawa lainnya. Jadi dia lebih keras, lebih tahan lama, ya. Kemudian titik muainya dia lebih tinggi. Jadi kalau misalnya terjadi overheat nih, biasanya di jalan, karena dia terlalu panas, pistonnya ngembang, engine-nya ngejim, rusak semua akhirnya komponen mesin, ya, gitu kan? Bener. Biasanya gitu, pecah semua. Tapi dengan piston yang baru sekarang, di sini titik muainya dia bisa dibilang tidak sebesar punya yang aluminium seperti ini, sehingga dia tidak akan memuai terlalu besar yang membuat engine-nya ngejim. Kerja lebih keras gitu kan? Nggak sempat engine-nya nanti berhenti ngerusak komponen yang lainnya. Ditambah lagi mungkin sudah dijelaskan tentang OCS tadi ya, yang overheat control system tadi yang dari Pak Hadi itu akan membantu supaya driver tahu. Jadi dari alarmnya akan bunyi, kemudian tanda check lamp di engine akan nyala. Plus nanti injection quantity atau jumlah penyemprotannya akan dikurangi sedikit demi sedikit supaya driver tahu kok tiba-tiba low power ya. Karena biasanya driver jadi secara ngeliat, otomatik gitu ya langsung ya. Iya. Karena si driver akan tahu biasanya kan kalau ngerasain. Iya, kelihatan lampu doang. Ah, lampu biasa aja. Bener. Alarm ah, ya mungkin, udahlah ya. Iya, yang lain. Ada something ya. Tapi kalau tiba-tiba dipaksa powernya turun, nah nanti loh kenapa ya? Oh berarti saya harus minggir dulu nih, saya cek dulu. Jadi secara otomatis driver nggak bakal bisa nge-push gitu kan, mau nggak mau ya lu harus minggir gitu kan, harus ngecek dulu. Bener. Oke Pak Anton, kurang lebihnya seperti itu mungkin atau mungkin ada tambahan lagi dari Pak Anton untuk pengemudi, untuk kru, atau bahkan untuk saya sendiri mewakili para customer lainnya. Oke, info-info yang paling akurat lagi, apa aja sih yang penting? Mungkin kalau dari kami ya, dari Hino, buat rekan-rekan yang melihat atau subscribe Mbak April nih, Aprilia Dilestari. Iya, Aprilia. Saya barusan subscribe nih. Alhamdulillah nambah. Jadi untuk engine Hino baik yang Euro 2 ataupun Euro 4, maintenance itu penting, Mbak. Maintenance itu penting. Sebenarnya maintenance-nya nggak terlalu cost-nya tinggi kok. Hanya tinggal pengecekan saja. Ini cooling sistemnya ada yang rusak nggak? Ada yang bocor nggak? Ya kan? Untuk cooling sistemnya Hino, penggantian LLC-nya itu di sekitar 600.000 km, hampir 3 tahun gitu ya, lama sekali, jadi lebih awet. Karena itu mungkin dari apa pemilik PO-PO bisa diingatkan tentang maintenance-nya, kemudian dari skill driver-nya. Karena dari Hino sendiri sudah membangun fasilitas yang namanya HTSCC. Di situ kita ajarkan driving, safety driving, economical driving, dan proper driving. Ada sirkuitnya lengkap, seperti itu. Silahkan nanti bisa daftar trainingnya di dealer terdekat, nanti bisa kita ikutkan di HTSCC. Karena aku juga udah pernah ngerasain kalau memang kita customer dari Hino, bisa loh aku ngajuin gitu kan. Minta tolong dong kalau memang ada training untuk para kru, saya pengen kirim beberapa orang, kayak gitu, bisa. Itu udah nyata sih ada. Oke, Pak Anton, mungkin itu dulu. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Siap. Pokoknya sehat selalu. Saya juga terima kasih nih. Sama-sama. Akhirnya ya bisa satu frame gitu ya. Thank you so much ya, siap, Pak ya. Salam untuk keluarga. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, dan di-komen. Sarangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada-dada dong. Pak Agung nih. Mantap. Ya, Bapak RM280.
mantap. Siap, mengerti kabar kabar. Yoi, mantap tapi ya. Siap, mantap. Mantap. Oke, thank you. Gimana Pak? Mantap? Gak ada kendala? Sudah? Aman ya? Berarti tadi memang sedikit harus disetting? Iya. Oh, berarti setelannya yang belum tadi, yang belum pas ya. Waduh, tapi sekarang tadi ini aman berarti ya. Oke, thank you Pak.